Pada ibu-ibu, bapak-bapak, pengunjung pasar Danau, supaya memakai masker. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 aparat Kecamatan Tambang bersama kepolisian sektor Tambang membagikan masker kepada masyarakat dan pedagang di Pasar Danau Bingkuang, Kecamatan Tambang, Kampar Riau. Saat pembagian masker melalui pengeras suara, aparat kecamatan terus menghimbau masyarakat yang beraktivitas di pasar untuk mematuhi protokol kesehatan jelang fase penormalan baru atau new normal. Masyarakat diperbolehkan untuk beraktivitas di luar rumah guna menjalankan kembali roda perekonomiannya, namun tetap sesuai protokol kesehatan. Seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan. Bapak-Ibu, para pengunjung dan para penjual yang ada di Pasar Danau Bingkuang ini, pertama, setelah dihapuskan... Camat Tambang, Abu Kari memastikan di setiap sudut Pasar Danau Bingkuang sudah tersedia sarana cuci tangan. Sehingga masyarakat baik pembeli dan penjual untuk memanfaatkan sarana tersebut guna pencegahan penularan COVID-19. Setelah berakhirnya PSBB di Kabupaten Kampar, diikuti dengan kegiatan dalam menangani COVID ini dengan disebut dengan new normal. Jadi ini sudah dicanangkan oleh Bapak Bupati Kampar pada hari Senin kemarin di Desa Teratak Bulu, di Pasar Teratak Bulu. Dan hari ini insya Allah itu dari Dinas PMD dan Dinas Ketahanan Pangan juga ikut di sini. Upaya yang dilaksanakan pada kegiatan normal ini, kita mendisiplinkan kehidupan masyarakat dalam menghadapi virus corona ini. Satgas COVID-19 Kampar akan terus melakukan sosialisasi protokol kesehatan bagi masyarakat, agar aktivitas saat penormalan baru bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Dari Kampar Riau, Ahmad Dison dan Firman Domo melaporkan.